Okay, terima kasih Datuk Seri Ketua Pembangkang, Ketua Pembangkang Datuk Seri. Datuk Seri Azalina, Ketua WIT BN. Okay, saya sebagai pembawa point of order sekejap tadi. Kita berdasarkan kepada point of order 4-1. 4-1 adalah berhubung dengan aturan memilih yang dipertua. Walaupun pandangan mengatakan bahawa sebelum akad sumpah, ahli dewan tak boleh bercakap. Tetapi standing order yang kita bangkitkan ini adalah berkaitan dengan pemilihan speaker. Oleh sebab itu, perlu dibenarkan, diutarakan sebelum pemilihan speaker. Tapi sebagaimana Datuk Seri Ketua Pembangkang sebut tadilah, amalan tidak diikuti dan juga kita tidak diberi peluang untuk mengemukakan point of order itu. Okey, basically point of order 4-1 menyatakan bahawa untuk pemilihan seseorang speaker atau Tuan Yang di-Pertua Dewan, dia kena ada 3 elemen. Yang pertamanya, orang yang dicalonkan itu mesti bersetuju untuk menerima jika sekiranya dia dipilih. Ini bukan lantik, pilih, election. Yang kedua, pihak yang mencadangkan itu perlu membuat notice in writing secara bertulis. Yang ketiga, notice itu mestilah sekurang-kurangnya 14 hari sebelum hari persidangan, iaitu hari ini. Hari ini 16 hari bulan. Jadi latest dia kena masuk notice itu on or before 2nd of July. Itu very clear. Jadi hari ini sebagaimana disebut oleh Datuk Si Ketua Pembangkang, kita ada paling kurang 7 occasion ataupun fakta yang menunjukkan bahawa tidak mungkin notis ini dimasukkan pada atau sebelum 2 Julai. Yang pertama, kita sepatutnya saya bentang dalam dewan, tapi oleh kerana tak boleh kita bentang ini. Satu, berita Malaysia Kini. Malaysia Kini bertarikh 6 hari bulan 7 bertajuk Rais Sedia Jadi Speaker. Itu 6 hari bulan 7. Selepas 2 hari bulan 7. Di sini disebut Rais, bagaimanapun Rais berkata sehingga kini beliau belum menerima sebarang surat daripada pihak kerajaan berhubung perkara itu. So Rais on the 6th of July. Okay? On the 8th of July, 8 bulan Julai, berita Malaysia Kini juga bertajuk nama calon speaker telah disenarapendek, Saifuddin. Dalam berita itu disebut Saifuddin Abdullah, Ketua Sekretariat PH, berkata setiap parti komponen, maknanya parti komponen PH, telah mencadangkan nama calon masing-masing dan ia sedang dibincangkan. That was on the 8th of July. Sedang dibincangkan calon, sedang dibincangkan dengan teliti dan akan menjalankan proses undian sebelum diputuskan. That was on the 8th of July. So macam mana dia kata masuk 2 hari bulan Julai? 8 of Julai masih lagi bincang. Baik. Pada 10 hari bulan Julai, berita Malaysia Kini juga bertajuk Wan Azizah, Speaker Dewan Rakyat sudah dimuktamadkan. Dalam berita itu disebut, menurut Wan Azizah, mesyuarat pemimpin Pakatan Rakyat semalam. Pada 10 bulan dia kata mesyuarat pimpinan Pakatan Rakyat semalam. Maknanya 9 hari bulan baru mesyuarat. Telah sepakat memuktamadkan untuk menamakan satu nama untuk jawatan speaker. Ini on the 10th of July. Kita bimbang, saudara-saudara, kita bimbang kalau ini berlaku, ada mana-mana pihak yang berkepentingan refer this matter, the appointment of speaker ni, ke federal court. Ini memalukan negara. Memalukan negara. Ini hari ini the whole world is watching us. Jadi kita melihat sebagai pembangkang, kita walk out sebagai tanda protes kita. Ini pembangkang bersama. Saya mewakili Presiden PAS, ini Presiden UMNO, saya kata Presiden MCA ada, pimpinan MIC dan juga PBRS. Semua ada di sini sebagai one opposition lah. Dulu one Malaysia, one opposition. Kita tak mau Malaysia baru ni, to us Malaysia baru deny freedom of speech even in the parliament. Among the parliament.